kuasa kehadirannya. Tak nak lalai, mudah lalai. Mereka cakap-cakap pun lalai. Walau kita terang tentang dalam, duduk lalai juga. Mikir, pun mikir. Tujuan kita terang dah faham itu, tinggal faham itu jadi. Itu tujuannya. Ya. Tapi kalau kita dah faham, buat sekejap. Dah hanyut pula. Itu mana lingkaran dalam pemikiran kita ini, yang kita biasakan itu, yang sudah menjadi kebiasaan itu, mana lorong, lorong laluan yang kita lalu selalu dalam pikiran. Dan lorong itu ada jalan-jalan pemikiran kita, jalan-jalan yang kita biasa lalu itu, dia mudah masuk lane itu. Lane-lane itu ada dua lane. Lane ghaflah lupa lalai, lane hadir ingat tentu. Tujuan kita itu, apa juga kita buat ini, supaya jadi bertambah hadir. Dan hadir bukan bertambah hadir, hadir kosong. Hadir yang disertai dengan seronok suka senyum kasih gembira bahagia. Tanpa sesuatu. Maknanya tanpa sesuatu, bila kita tengok diri kita dalam cermin, bila kita bergerak sikit, boleh pandang, boleh dengar, boleh bercakap, boleh-boleh tu, dia menghargai itu tanda dia. Kalau tak ada itu, tak mahu. Bukan dulu ingat, itu boring lah ingat itu, tak ada rasa apa tu. Ingat dengan makna, engkau menghargai setiap detik. Sama ada dengan sesuatu atau tanpa sesuatu. Ya. Nak jadi orang itu, nak jadi orang itu macam mana? Kalau 20 tahun kau dah biasa dengan lalai itu, ya. Tujuan kita dipanggil setiap waktu itu apa ini? Tujuan itu nak luahkan itu. Tak boleh luah dia. Masuk itu lagi serabut ada. Buat sekarang ini, di mana kita? Bila kita faham, sudah faham, kita nak pegang kepahaman itu dengan lama masa. Sekira-kira bila kita depani susah senang, sakit sehat, suka duka, puji keji, sokong bangkang, dapat tak dapat, ini dua keadaan, tak kira raja ataupun rakyat jelata, dia akan mengalami merasai dua hal. Susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, sokong, bangkang, dapat, tak dapat. Tetap. Itu zon kedua. Zon kedua ini bila kita melibatkan diri dalam jurusan makhluk dengan makhluk. Zon pertama, kita dengan Tuhan. Bila kata kita dengan Tuhan ini zon pertama. Mana zon pertama ini kita dengan Tuhan dengan mana? Kita ingat satu, daripada tiada, kita ada. Itu pemberian yang pertama. Kemudian setelah ada, diteruskan perpanjangan ada itu dengan diberikan segala keperluan hajat. Kedua. Ketiga, kesedaran yang kita ada ini, sedar. Sedar tentang dua itu. Sedar tentang pemberian. Daripada tiada kepada ada. Dan diteruskan ada itu, keberadaan ada itu. Diteruskan ada dengan diberi segala keperluan, nafas, jantung. Itu tidak ada siapa campur tangan itu.